teman-teman semuanya. Selamat datang di Ajo Gaming Channel. In the house, yo, let's go. Aduh, tadi gua ada under chicken guys, tapi terkena pecel lele, ya. Terkena pecel lele. Kalau udah pakai famas gua. Pakai famas enak juga sih, tapi jarak deket doang, jarak jauhnya amit-amit. Emang desainnya untuk dia. Allah, kabur. Let's head to Patinky. Aduh, kumat deh. Oh, 24 orang sih. Mana juga ya. Let's head to Patinky. Assalamualaikum. Finish here. Ternyata gue gak enak kayak jarak jauhnya. Surprise. Nah, masanya dia habis tuh bro. Ini tidak enak ya. Karena udah kita bunuh, kita tuju. Ngakak. Dia mau rotasi itu. Malah lompat ketemu gua, berhentinya pas depan gua lagi, kocak ya. Gua udah denger tapi kenapa kelihatan? Kasih itu nih yang asal. Dapet 6 lumayan guys. Mati apa celer lagi gue. Ini banyak camper sih malah. Yang mana camper? Lumayan lah dapet 6 guys. Temen-temen nyampe ke depan-depan. Mati langsung si Sultan. Sultan baru mati langsung mati guys. Sama gua dua kali. Ini mulai gua ya. Ini aja deh, gua mati dulu. Ya bukan. Ada orang-orangnya. Wah, mati gara-gara ngendok nih. Sultannya mati, gue udah kali. Ngakak. Matinya kedua paling kocak, Azim. Aduh. Kalian datang sini ya.
bus ya? Can you see me? It's nonsense. I'm pretty sure this is wall hacking. Cheating, wall hack, atau I'm... Kota nih, kita lihat kota nih. Bisa wallhack lagi orang kayak ini. Yang kemarin itu loh guys, beneran cheater loh. Ini gua agak curiga sih. Dari cara mainnya sih jago, cuman jago tapi main wallhack. Mencurigakan. Kita lihat dulu ya gameplaynya. Apakah senjata gua tembus? Mungkin juga senjata gua tembus, tapi kecil banget kemungkinan senjata gua tembus sih. Jadi yang kemarin gua report itu terbukti cheater guys. Gua ada screenshotnya, nanti gua tunjukin kalian. Kalau ini gua nggak tahu ya. Ada skin belum tentu nggak cheater sih. Bisa jadi emang jago. Cuman gua agak sedikit curiga sih dengan ininya. Ya. Responnya yang agak sedikit aneh. Kita lihat dulu ya cara dia mengetahui posisi musuh. Nah loh guys, ini player agak, kalau emang ada orang ini guys, ini sih epic banget sih. Gue agak curiga sih sebenarnya guys ya, sama player ini ya, dari tadi. Makanya gue spectate ya. Menurut kalian gimana guys? Nanti gue tunjukin ya. Jadi yang kemarin itu, yang Bang AJ report, yang tiba-tiba kita ditembak dalam 3 detik meninggal, gak sampai 3 detik sih, 2 detik setelah teman kita kenok padahal jaraknya jauh, ternyata beneran cheater. Ya cuman karena udah gue upload kontennya gak gue tunjukin. Nanti abis ini gue tunjukin guys ya screenshotnya. Kalau yang kita lawan tuh sebenarnya cheater. Kalau ini gue agak sedikit curiga dari tadi. Gak tau emang jago ya, atau emang dia pakai wallhack doang sih. Aimnya sih biasa aja. Mungkin pakai wallhack ya. Jadi bisa ngeliat tembus gitu loh guys. Musuhnya ada di sini. Cuma nanti bakal gue update sih. Kalau udah gue report ini, bakal ke ban apa enggak. Kalau enggak berarti emang beneran jago. Sekarang gue agak ragu. Karena terlalu... too good to be true sih. Cara mainnya. Oke. Oke, mereka mainnya kompak ya. Supplier dari Hong Kong guys. Masih penasaran gue. Soalnya kalau gue main musuh di satu rumah, gua nggak bakal sebar-bar itu juga sih guys. Apalagi gua cuma pakai AK gitu loh. Kalau musuhnya pakai DBS atau pakai UMP, waduh. Apalagi Groza. Dan musuhnya TPP loh, asumsinya ya. Soalnya ada udang di balik pe. Tapi dia harusnya tahu posisi musuh sih kalau emang dia benar pakai ya. Oh iya. Dia tahu sih posisi-posisinya. Coba lagi kita lihat ya. Namanya Sultan.
apa-apa dia. Error rata dia. Nice. Kok musuhnya nembak terus sama dia? Gila ini mainnya kayak gini loh ini orang. 2 lawan 1, 4 lawan 1, buset. Mati 1 temennya. Oh, 2 lawan 1. 2 lawan 4 deh. Mati 1 temennya. Tapi hidup lagi, oh mati 2 temennya, hidup lagi tuh. Oh mati 1. Mau dibilang cheater ya, enggak juga sih. Ya mungkin kali jago kali ya, mungkin emang jago kali ya. Kalau untuk cheater terlalu cupu guys. Kalau untuk enggak cheater jago, enggak mungkin nge-cheat sih kayaknya. Dia ngeliat musuhnya di sana. Ya. Gue pengen tahu sih gimana dia bisa ngecek posisi musuh. Gila sih tapi matanya masa se itu ya. Matanya se jeli itu ya. Jeli banget loh matanya. Musuhnya belum sempat nembak loh itu tadi. Udah dibantai sama dia. Nanti gue update guys ya. Apa yang terjadi dengan akunnya? Oh dia tahu ya musuhnya gerak gitu ya. Holy moly. Oh dia ragu juga ya. Oh dia nggak kelihatan loh. Matanya jeli banget ya. Gue masih ragu sih. Apakah dia memang sejago itu dalam melihat? Kita lihat ya. Jago banget ya KM-nya. Tapi musuhnya. Di rumah itu ada orang, dia bisa ngeliat guys. Fokusnya ke rumah itu. Guys. Insting gue mengatakan hal yang berbeda sih ini. What the hell? Kok dia bisa ngeliat ya? Gue gak masuk akal sih. Tapi jago banget sih kalau memang beneran bisa ya. Gue pasti tergagum-gagum ya. Mungkin ada stepnya ya. Mungkin ada stepnya. Kita positif tinggi dulu ya. Kadangnya sih 9 guys ya. Kalau memang jago itu. Tapi kadang-kadang jangan tertipu dengan skin guys ya. Karena skin itu rada-rada. Oh, kita lihat. Dia ngeliat musuhnya nggak? Oh, dia tahu musuhnya itu. Oh, oke. Makanya gue agak ragu guys ya. Kadang dia gak ngeliat, kadang lihat ya. Mungkin matanya jeli ya. Lihat pergerakan musuh langsung ngeliat ya. Gila. Mungkin ntar kamu kagum ya ngeliatnya ya. Mungkin mainnya pakai iPad sih. Kalau main pakai iPad mungkin sih guys ya. Gue baru nyadari sih. Mungkin pakai iPad ya. Kalau pakai iPad tuh bisa ngeliat musuh lebih mudah teman-teman ya. Tapi ini kalau nge-cheat ID-nya ke-ban sayang banget sih menurut gue. Pokemon banget tuh. Kenapa ada cheat dia? Kenapa gak kenal sama dia guys? Aneh banget. Masih mencurigakan sih sebenernya. Gue masih tanda tanya sih guys. Gue ngeliat pendapat kalian aja sih. Kayaknya emang mainnya jago kali ya. Jangan-jangan kalau gue dispected orang, gue kayak gini kali ya. Oke. Dia ketemu satu lagi guys. Sisa dua doang sih musuhnya. Cuman di akhir ini nggak gitu mencurigakan sih gerak-geriknya ya. Karena kalau memang mereka pakai wallhack harusnya mereka tahu posisi musuhnya di mana. Tapi kemarin pun ketika gua report yang sebelumnya, gerak-geriknya lebih mencurigakan itu sih. Ini nggak gitu mencurigakan sih guys. Yeah. Jadi gua agak sangsi sih. Apa memang beneran jago ya? Tapi killnya nggak gitu banyak sih. Mungkin karena temennya jago-jago kali ya. Jadi mereka rebutan kill temen. Sisa satu doang musuhnya. Dan
Dia dari tadi muter-muter gak jelas gitu guys ya. Dan gerak-geriknya tuh kayak nyari orang gitu loh. Tapi matanya jeli banget sih. Mungkin kayak pakai iPad sih. Kemungkinan besar pakai iPad ya guys ya, menurut analisa gue ya. Jadi mungkin gak pakai chat tapi pakai iPad. Cuman gue bertanya-tanya sih kenapa di awal gue bisa kena tangkap ya. Padahal gue gak nge-step. Oh my god. Gue kira dia nemu di situ, itu aneh banget kalau dia nemu di situ. Dia bisa tahu gue di belakang, mungkin tembus sih. Oh my god, itu monster apa orang? Oke. Sekarang gue ragu lagi sih guys. Kecil banget kemungkinan bisa ngelihat kayak gitu. Menurut kalian gimana guys? Gue tunggu komen dari kalian deh ini. Apakah ini memang jago atau pakai ilmu hitam ya. Kalau dia memprediksi pergerakan musuhnya keluar, berarti dia pakai ini. Soalnya dia arahnya kayak gitu guys ya, lihat ya. Kalau memang musuhnya di sana, di bawah sana, kalau dia nge-cheat kan tembus tuh. Seakan-akan bakal di situ tuh. Dia nggak nembak karena dia tahu itu ada high groundnya. Cuma dia tembak kan. Musuhnya ada di low ground. Agak sedikit mencurigakan sih sebenarnya. Tapi kita lihat aja ya beberapa hari ke depannya. Misalnya report sekarang itu nggak langsung ini temen ya, terban. Oke, Bang Aja tunjukin ya kemarin yang Bang Aja report itu udah dapat hasilnya guys ya. 12 seconds later. Nah ini guys, kalian lihat ya yang kemarin kita report ya kena banned 10 tahun guys. Nah ini gue nggak tahu sih kapan bakal keluar hasilnya. Biasanya kalau orangnya kena banned bakal muncul notif seperti ini. Jadi kita lihat aja lah. Karena itu sayang banget sih kalau kebanded skin seperti itu ya. Dan cara gameplaynya sih gue ragu-ragu sih kalau ini, agak sedikit ragu ya. Kalau yang kemarin tuh gue agak pede, ini kayaknya cheater deh. Tapi biasanya insting gue agak sedikit benar teman-teman ya. Jadi gue tunggu komen dari kalian di bawah. Menurut kalian player KD9 ini cheater apa enggak? Atau mungkin benar-benar jago ya. Mungkin mainnya pakai iPad. Tapi analisa gue mungkin ya kalau dia main pakai iPad, berarti ketika Bang Aja dibunuh itu senjata kita tembus tembok guys. Walaupun gue agak sedikit ragu dengan teori itu sih, tapi mungkin aja ya, atau mungkin ada baju yang kelihatan ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!